أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لم يبع له. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وخاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم يا بتقى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur harus selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah tidak pernah berhenti untuk mencurahkan nikmat dan rezekinya pada kita. Semoga kiranya kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita menjadi umat yang bisa mampu melaksanakan sunnah-sunnah Rasul itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sekaligus kita jadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, contoh tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu, keluarga maupun masyarakat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi Allah menegaskan bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian kita juga dianjurkan untuk senantiasa melihat masa lalu kita, dan dengan modal itulah kita membuat perencanaan yang matang dan jitu untuk hari-hari kita ke depan. Perencanaan yang harus kita lakukan landasannya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini juga Allah ingin menegaskan siapapun kita, apapun status kita, maka ada tiga waktu yang akan kita lewati atau kita jalani. Pertama adalah waktu masa lalu, dan waktu masa lalu ini tidak akan pernah kita ulang kembali. Hanya sekedar kita ingat-ingat aja apa yang terjadi masa lalu. Yang kedua, Allah ingin memperkenalkan waktu itu. Yang kedua adalah masa sekarang. Dan yang ketiga, ada masa yang akan datang. Ini pasti akan kita lalui, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dari proses perkembangan kita sebagai umat manusia, makhluk Allah, ciptaan Allah, dulu kita dilahirkan, kemudian beranjak kita menjadi bayi, balita, anak-anak, kemudian remaja, pemuda, orang tua, dewasa, orang tua, dan nanti akhirnya kita kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, siapapun orangnya, apapun kedudukan dan jabatannya, apapun statusnya, masa-masa ini pasti dia akan lalui.
Nah, anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Masa bayi, balita, anak-anak, mungkin sebagian kecil kita sudah melewatinya. Sekarang anak-anakku sekalian, kita berada di zaman atau di era remaja atau pemuda. Dalam Islam Allah mengingatkan, jangan sempat orang tua untuk meninggalkan generasi yang jelek masa yang akan datang. Dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah menegaskan, وَلْيَخْسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَوْفُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah kalian takut sebelum kalian mati para orang tua, takut meninggalkan anak-anak yang lemah, generasi yang lemah di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu selalulah kamu bertakwa dan giringlah keluargamu itu untuk bertakwa kepada Allah, dan selalulah bertutur kata dengan kata-kata yang terbaik, qaulan sadida. Ayat ini jelas menyuruh orang tua untuk tidak meninggalkan generasi anak-anaknya yang lemah. Lemah dalam bidang ekonomi, lemah dalam bidang sosial kemasyarakatan, lemah dalam bidang pendidikan, lemah dalam bidang sektor kesehatan. Yang paling dikhawatirkanlah lemah dalam keimanan atau keagamaan. Lemah lawannya kuat. Artinya Allah menginginkan umat Muhammad ini, umat Islam ini, generasinya harus generasi yang kuat. Kuatan ijtimai, kuat sosial kemasyarakatannya. Kuatan iktisadi, kuat ekonominya. Kuatan tarbiyat, kuat pendidikannya. Kuat siasi, kuat juga sektor politiknya. Kuat iman, kuat juga imannya. Kekuatan-kekuatan ini, anak-anakku sekalian, tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan. Faktor ilmu pengetahuanlah yang akan bisa mengangkat derajat kita, yang bisa merubah status kita. Dulu ada seorang profesor, doktor, yang masa kecilnya tinggal di kampung, tinggal di desa. Tetapi setelah dia tamat SLTA, kuliah ke kota, dia ikuti jenjang pendidikan ini. Dia selesaikan S1-nya, dia selesaikan S2-nya, dia selesaikan S3-nya, stratifikasi ketiganya. Maka dia mendapat gelar doktor. Dan dia bisa menjadi orang hebat. Status keluarganya bisa dia angkat. Martabat keluarganya dia angkat. Kenapa? Dia orang yang terhormat setelah melalui proses pendidikan. Oleh karenanya saya tekankan kepada diri saya dan anak-anakku sekalian, bahwa pendidikan itu akan bisa merubah status seseorang, martabat seseorang, mengangkat kekuatan keluarga seseorang. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dalam khutbah yang singkat ini saya ingin mengingatkan kepada kalian semuanya. Sekarang ini kalian di usia remaja, usia yang sangat produktif,
untuk menuntut ilmu. Kenapa usia yang produktif dalam menuntut ilmu? Karena fisik kalian, tubuh kalian masih kuat, pikiran kalian masih energik dan cerdas, dan tajam untuk menganalisis apa saja yang kalian lihat. Oleh karena itu, potensi-potensi yang ada pada masa Anda ini, pada masa saudara ini, itu harus diarahkan secara maksimal dalam rangka untuk menuntut ilmu pengetahuan. Remaja dan pemuda adalah harapan masa depan. Presiden pertama Soekarno menyatakan, persembahkan kepada aku 10 orang pemuda supaya kami bisa menentukan masa depan negara ini. Remaja dan pemuda adalah harapan masa depan. Anda tidak akan bisa diharapkan kalau Anda tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Anda akan dihitung-hitung saja tanpa diperhitungkan oleh orang. Kenapa? Karena minus terhadap ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, anak-anakku, adik-adikku sekalian, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Setelah kalian mendapat ilmu, menurut Islam harus diamalkan. Tidak hanya ilmu untuk ilmu, tetapi ilmu adalah untuk diamalkan. Mari kita lihat sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man 'amila bima 'alimin warattahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam." Siapa saja yang mengamalkan apa yang telah dia ketahui, niscaya Allah akan mengerahkan pengetahuan tentang apa yang tidak dia ketahui. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, usia remaja dan muda ini harus diarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna untuk diri saudara dan diri orang lain di sekitar Anda. Man ahsani islam al-mar'i farraquhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan dalam pandangan Islam, di antara kebaikan keislaman seseorang, jika dia meninggalkan hal-hal yang buruk menuju kepada hal-hal yang terbaik. Oleh karena itu, saya berharap semasa Anda remaja muda ini, banyaklah berbuat kebaikan dan tinggalkanlah hal-hal yang dilarang yang bisa mengandung keburukan pada diri Anda dan orang sekitarnya. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku yang berbahagia, semangat muda atau remaja selalu ingin menjadi unggul. Saya yakin ketika kalian sekolah, apakah itu SMP atau SMA, di SMP atau di SMA, di SD juga begitu, tidak ada satupun keinginan kalian tidak menjadi orang yang unggul. Pasti motivasi kalian, saya yakin, adalah mencari keunggulan. Dan itulah ciri khas pemuda, itulah ciri khas remaja, itulah ciri khas anak-anak yang mereka berusaha untuk menuntut ilmu. Dia ingin menjadi orang yang terunggul. Dan saya yakin adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, ingin menjadi orang yang terdepan, tidak mau yang terbelakang. Dan saya yakin Anda adalah orang-orang yang ingin orang yang terbaik, bukan orang yang terjelek dan buruk. Karena itulah fitrah kita. Kita mau unggul. Kita ingin menjadi orang yang terdepan. Kita ingin menjadi orang yang terbaik. Kita menjadi seorang insan yang the best. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan,
khairukum man tayar, khairukum man tarja, khairuhu wa yu'man syarruhu. Sebaik-baik kalian, wahai remaja dan pemuda, adalah orang-orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Jadi kita adalah orang yang unggul, kita adalah orang yang terdepan ketika kebaikan-kebaikan selalu kita tampilkan dan persembahkan untuk orang-orang di sekitar kita. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, anak-anakku yang dicintai oleh Allah, para pemuda remaja dengan segala foksinya, dengan segala potensinya, dengan segala daya gunanya, harus membawa ketentraman dan kenyamanan bagi lingkungannya. Jadi kehadiran Anda di lingkungan Anda adalah orang yang terbaik di lingkungan saudara. Harus memberikan nyamanan bagi orang-orang di sekitar kita. Khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah ketika dia bermanfaat bagi manusia di sekitarnya. Jemaah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada waktu yang saya sampaikan di khutbah tadi. Waktu itu ada terbagi tiga, masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Apa yang saudara rasakan sekarang ini, itu adalah gambaran masa lalu. Anda tidak akan bisa masuk ke SLTP, SLTA, SMP dan SMA kalau Anda tidak lulus waktu di SD. Jadi apa yang saudara rasakan sekarang ini, itu adalah gambaran masa lalu Anda. Kemudian apa yang Anda lakukan sekarang ini, itu adalah gambaran masa depan Anda. Mau jadi apa saudara di hari yang akan datang, sekaranglah yang menentukannya. Oleh karena itu, waktu dalam Islam linear seperti garis lurus, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kondisi kita sekarang ditentukan oleh masa lalu kita. Kondisi masa yang akan datang kita ditentukan oleh kita sekarang ini. Dan saya yakin, khususnya adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, tidak ada yang bercita-cita menjadi orang yang terbaik masa akan datang. Nah, semuanya itu tergantung pada masa sekarang ini. Kalau di sekolah Anda malas, nanti hasilnya tidak baik. Kalau Anda sekarang rajin belajar, insya Allah masa akan datang akan terbaik. Itu adalah sunnatullah. Itu adalah alamiah. Nah, oleh karena itu, andalah saudaralah yang akan memprediksi masa depan Anda. Jangan salahkan orang lain. Karena orang tua Anda sudah maksimal untuk menyekolahkan Anda, memberikan yang terbaik bagi Anda. Saya sering menyatakan di mana-mana, terutama berhubungan dengan anak-anak didik, sekali-kali jangan Anda khianati kesungguhan orang tua yang ingin menjadikan Anda orang yang terbaik masa yang akan datang. Ngapain disekolahkannya Anda kalau bukan nanti saudara menjadi orang yang terbaik, bisa bermanfaat bagi orang lain? Kenapa dia mencari nafkah siang malam, tidak kenal waktu? Dia persembahkan adalah untuk kepentingan saudara-saudaraku, adik-adikku, anak-anakku sekalian. Itu dalam rangka apa? Orang tua itu kepengen anaknya nanti yang terbaik. Nah, oleh karena itu, ini harus Anda sadari, harus saudara sadari, harus disadari. Jangan dikhianati kebaikan orang tua ini. Selain dosa kita kepada mereka, berarti kita bukan menjadi anak yang terbaik di hadapan mereka. Khususnya anak-anakku sekalian, manfaatkan waktu Anda di SMP ini, manfaatkan waktu Anda waktu SLTA ini, insyaallah Anda akan bisa menempati perguruan-perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia yang kita cintai.
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pesan saya secara singkat dalam khutbah yang singkat ini, kenali potensi Anda. Kalau potensi Anda tidak maksimal, bergiatlah untuk semaksimal mungkin. Kalau Anda punya kelemahan, tutupi kelemahan itu dengan cara mencari yang terbaik. Tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Karena itulah bekal dan modal Anda di hari yang akan datang. Ilmu adalah modal, bekal kita yang akan datang. Siapa ingin dunia, dia kuasai ilmu. Siapa ingin akhirat, harus punya ilmu. Kalau mau kedua-duanya, juga adalah dengan ilmu. Dalam hal ini, ilmu sangat dianjurkan untuk kita tuntut dalam kehidupan ini. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ternyata, anak-anakku sekalian, ilmu itu tidak mengenal masa. Syair Arab menyatakan, Sabbanul yaum rijalul adl. Pemuda hari ini, remaja hari ini, saudara-saudara hari ini adalah pemimpin di masa depan. Ini juga harus Anda camkan, bahwa saudara-saudaranya adalah pemimpin di akan datang. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang saya sampaikan ini untuk menggapai masa depan yang terbaik tidak bisa tidak kalau tidak kita rencanakan. Oleh karena itu, Anda harus mempunyai rencana-rencana. Buat perencanaan-perencanaan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perencanaan itu bisa lahir kalau Anda melihat ke belakang. Waktu kelas 1 SMP, berapa nilai saya? Kalau baik, tingkatkan. Kalau tidak baik, dirubah menjadi baik. Naik kelas 2, lihat ke belakang. Bagaimana hafalan saya? Bagaimana bahasa Inggris saya? Bagaimana yang lain-lain? 3, begitu juga. Ketika Anda SLTA juga begitu. Apa yang kulakukan dulu waktu SMP? Kalau dia tidak baik, dirubah menjadi yang baik. Kalau sudah baik, ditingkatkan yang lebih baik lagi. Itulah makna ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Selalulah kalian melihat ke belakang. Dengan modal itu, buatlah perencanaan-perencanaan di hari yang akan datang. Setelah tamat nanti SLTA dari sekolah yang mulia ini, mau kemana? Ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Apalagi sekolah kita ini juga membuka hubungan internasional. Subhanallah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda termotivasi dan bersemangat untuk belajar. Dan ketika Anda menuntut ilmu yang terbaik, yang banyak itu, itulah bekal Anda di akan datang. Dan termasuk andalah anak-anak yang soleh dan yang solehah. Anak-anak yang mempersembahkan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Orang tua ini satu saja yang diharapkannya. Bagaimana generasinya adalah generasi yang terbaik. Generasi yang bermanfaat untuk diri si anak, untuk keluarganya dan orang tuanya, dan untuk masyarakat di sekitarnya, apalagi kebaikan untuk agamanya. Itu saja harapan orang tua. Tidak ada yang bisa dituntutnya. Nah, oleh karena itu, ketika Anda menjadi orang yang terbaik, hari ini dia akan datang, termasuk adalah persembahan yang terbaik untuk kedua orang tua Anda dan keluarga Anda. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Manfaatkan sebaik-baiknya. Rebut ilmu sebanyak-banyaknya. Semoga saudara-saudara anak-anakku menjadi orang-orang yang terbaik di hari yang akan datang. Barakallah li wa lakum fil qawmi azim wa naf'ani wa iyyakum min fil ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.